Berikut adalah line-up pertandingan final Uber Cup antara Indonesia melawan China. Pertandingan final Uber Cup akan berlangsung pada hari Minggu, 5 Mei, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan Indonesia melawan China akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia dengan Chen Yufei dari China. Head-to-head Gregoria dengan Chen Yufei adalah 3-9 untuk keunggulan Chen Yufei. Di partai kedua, Siti Fadia Silva Ramadanti, Ripka Sugiarto, akan melawan ganda putri China, Chen Qingchen, Jia Yifan. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di partai ketiga, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan tunggal putri China, He Bingjiao. Head-to-head Esther dengan He Bingjiao adalah 0-0. Di partai keempat, Lanit Ria Mayasari, Rahel Alesia Ross, akan melawan ganda putri China, Liu Shengsu, Zhang Suxian. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan tunggal putri China, Han Yue. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Komang. Berikut adalah draw knockout stage Uber Cup 2024. Di babak final Uber Cup, China akan melawan Indonesia. China sendiri berhasil lolos ke final usai mengalahkan Jepang dengan skor 3-0. Sedangkan Indonesia berhasil melaju ke final usai mengalahkan juara bertahan Korea dengan skor 3-2.